sahabatkompas.com. Harga minyak mentah dunia merosot lebih dari 2 dolar AS pada akhir perdagangan. Hal ini didorong rencana rilis minyak dari cadangan strategis dan berlanjutnya lockdown di China akibat lonjakan kasus COVID-19. Adapun harga minyak mentah Brent untuk kontrak Juni 2022 turun 2,97 dolar AS atau 2,9% menjadi ke level 99,78 dolar AS per barel. Sedangkan harga minyak West Texas Intermediate AS untuk kontrak Mei 2022 turun 3,30 dolar AS atau 3,4% ke level 94,96 dolar AS per barel. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi sehingga mengakibatkan merosotnya harga minyak mentah dunia ini? Negara-negara anggota Badan Energi Internasional atau IEA berencana melepaskan 120 juta barel minyak dari cadangan strategis, termasuk 60 juta barel dari Amerika Serikat. Komitmen AS tersebut merupakan bagian dari rencana untuk melepaskan 1 juta barel per hari selama 6 bulan ke depan dengan total kasar 180 juta barel. Jika hal ini terrealisasi, maka akan menjadi kedua kalinya IEA melepas cadangan di tahun ini, sekaligus secara efektif meningkatkan pasokan di seluruh dunia sekitar 2 juta barel per hari, setidaknya selama 2 bulan ke depan. Kondisi ini akan membuat harga minyak dunia semakin tergerus. Langkah pelepasan minyak cadangan strategis itu bertujuan untuk mengimbangi kekurangan minyak mentah dari Rusia setelah Rusia dikenakan sanksi berat oleh negara-negara Barat atas invasinya ke Ukraina. Rusia merupakan pengekspor minyak mentah terbesar kedua di dunia dengan kontribusi 7% dari total minyak global. Sanksi energi mengganggu perdagangan minyak Rusia sekitar 4-5 juta barel per hari di pasar global. Pasar minyak global juga dipengaruhi kebijakan lockdown sejumlah kota di China termasuk Shanghai. Peningkatan kasus COVID-19 di Shanghai mencapai 26 ribu kasus baru pada minggu kemarin, sehingga membuat belum adanya kejelasan kapan pembatasan akan dicabut. Shanghai merupakan kota pusat bisnis dengan sekitar 26 juta penduduk dan menyumbang sekitar 4% dari konsumsi minyak China. Adapun China merupakan negara importir minyak mentah terbesar di dunia.